Okey, untuk pengetahuan pengguna cermin mata multifokal, cermin ini terbahagi kepada tiga jenis bahagian. Bahagian atas adalah bahagian untuk melihat objek jauh, bahagian tengah untuk melihat objek yang jaraknya sederhana, dan bahagian paling bawah untuk melihat objek yang paling dekat. So, saya akan tunjukkan satu video tentang cara yang tepat untuk menggunakan cermin mata multifokal. Okey. Baiklah, ini adalah cara yang betul untuk menggunakan cermin multifokal. Sebelah kiri adalah objek yang kita akan lihat dan sebelah kanan menunjukkan pergerakan mata kita. Okey, kita lihat sebelah kiri dahulu, melihat objek yang jauh dan anda perhatikan pergerakan mata. Yang mana apabila kita melihat objek jauh, pergerakan mata adalah menggunakan cermin yang bahagian atas. Dan apabila kita membaca, pergerakan mata akan turun ke bawah. Ini adalah cara yang betul dalam menggunakan cermin multifokal. Seterusnya, ini adalah cara yang salah. Cara yang salah pergerakan mata apabila melihat objek yang jauh dan objek yang dekat. Anda tengok di sini contoh, apabila ia melihat objek yang dekat, dia menundukkan kepala. Yang mana apabila anda menundukkan kepala anda, anda akan menggunakan cermin di bahagian yang salah. Okey, sepatutnya anda menggunakan cermin bahagian bawah untuk melihat objek dekat, bukannya menggunakan bahagian cermin yang atas seperti dalam video yang sekarang ni. Okey, jelas. Dan ini pula adalah cara yang betul untuk melihat objek yang berada di tepi, di bahagian kiri ataupun bahagian kanan. Cara yang tepat adalah anda menggunakan cermin yang bahagian atas dan apabila melihat objek sebelah kiri, muka anda sahaja yang bergerak. Anak mata ataupun biji mata anda tidak bergerak. Bermaksud anda akan menggunakan cermin yang bahagian atas sahaja untuk melihat objek yang berada di sebelah kiri atau kanan anda. Anda boleh lihat video itu, pergerakan muka sahaja. Manakala ini pula cara yang salah, yang mana anda menjeling ke arah tepi menyebabkan pandangan anda akan kabur. Sekiranya anda faham tentang cermin multifokal ni dia ada bahagian distortion di bahagian tepi. So sekiranya anda menjeling ke arah tepi, so memang akan blur. So sebaiknya adalah untuk melihat objek di sebelah kiri atau kanan, anda palingkan muka, bukannya dengan melakukan pergerakan bola mata. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. So saya harap semua penonton dapat share video ni kerana video ni pada saya sangat-sangat bermanfaat kepada orang-orang yang memakai cermin mata multifokal. Okey, sehingga berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.